Sebanyak 16 tim berlaga dalam turnamen Mobile Legends yang diselenggarakan oleh Saga Esports bersama Sahabat Ganjar. Kota Bau-Bau yang berada di Sulawesi Tenggara menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan batch 11 turnamen Mobile Legends kali ini. Seluruh peserta sangat serius untuk memperebutkan gelar juara dan total hadiah senilai 6 juta rupiah. Setelah pertarungan panjang, akhirnya Cromwell Esports keluar sebagai juara pertama dan berhak membawa hadiah senilai 3 juta rupiah. Kemudian Epical Glory dan Nerf Continue masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Dukung terus setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Saga Esports dan nantikan keseruan di kota-kota lainnya. Tim Cromwell, terima kasih atas Sahabat Ganjar. Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau. Hidup Sahabat Ganjar. Kami warga Kota Bau-Bau, terutama anak-anak milenial, sangat antusias terhadap turnamen Saga ini. Dengan turnamen Saga Esports ini, kami lebih mengenal Bapak Ganjar Pranowo. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.